Oke guys, Swastiastu. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Kadirin Darmawan dengan nomor induk mahasiswa 200111004 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadir Fajaran di Kampung Sala dengan nomor induk 200111027. Oke, dan lagi satu. Perkenalkan, nama saya Putri Nyalbini dengan nomor induk mahasiswa 200111007. Nah, itu guys ya. Nah, di sini kita akan melakukan evaluasi, yaitu bertanya-tanya ke Warmoni. Nah, Warmoni ini salah satu warung yang sangat hits di Desa Selat guys ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke sana. Ciao. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit I love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands they ain't so greasy. Feel me? I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenate in my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embrace the life and all of which you gave to me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes sometimes and feel as if I float away. I love the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah that's what I say. I got one life to live and I would live in no other way. I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day. Oke guys, di sini kita sudah bersama owner langsung dari Warung Moni, yaitu Ibu Ayu. Nah, di sini kita bertiga akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu Ayu. Oke, untuk Ibu Ayu, saya ingin bertanya, kenapa sih tipat banci ini menjadi menu andalan Warung Moni? Iya, Ibu pakai tipat banci sebagai menu andalan untuk warung Ibu. Karena mungkin kalau tipat-tipat santo lainnya tuh udah biasa pakai bumbu kacang, bawang putih, tapi Ibu pakai tipat banci di sini untuk ada misalnya yang enggak, karena perbedaannya untuk makan tipat bancinya tuh Ibu tidak menggunakan bawang putih. Ibu di sana menggunakan hanya terasi dan ada aroma jeruk lemonnya juga. Jadi mungkin pelanggan tipat banci Ibu itu yang bikin mereka tidak enak untuk makan tipatnya. Oke, begitu guys ya. Nah, untuk yang ingin mengikuti tipat banci bisa dicoba, tapi awas. Setiap tangan itu beda-beda ya rasanya guys ya. Awas saja kalau kalian ingin mengikuti. Kalau memang ingin mengikuti, langsung saja datang ke Warung Moni untuk mencoba tipat banci. Oke, pertanyaan selanjutnya saya akan berikan kepada Fajar. Oke, untuk Fajar silakan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Ibu Ayu, bagaimana cara mempromosikan tipat banci di masyarakat yang ada di sini? Ibu mempromosikannya dengan cara lewat online, lewat Facebook atau media sosial yang lainnya. Mungkin lewat mulut ke mulut antara tetangga Ibu. Kebetulan juga tempat warung Ibu sangat dekat dengan jalan raya. Jadi yang lewat-lewat, kebetulan lewat, bisa mampir ke sini. Jadi mereka kan penasaran, jadinya ingin mencoba tipat banci Ibu. Gitu anak-anak. Oke, seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir di sini ada Juni sebagai rekan saya akan menanyakan pertanyaan juga. Untuk Juni silakan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Ibu Ayu, bagaimana sih strategi Ibu untuk mempertahankan warung Ibu ini di masa pandemi seperti ini? Ibu mempertahankan warung ini dengan salah satunya dengan selalu sabar dan selalu mempertahankan menu-menu yang terutama masih diminati dengan masyarakat setempat di sini, dan tidak lupa juga tidak mau mengurangi rasa apa yang ada di dalam masakan Ibu. Ya, seperti itu guys ya. Nah, untuk kalian apabila ingin mencoba tipat banci, silakan datang ke Warung Moni beralamat di Dusun Sekalsari, Desa Selat, Kecamatan Sukosade, Kabupaten Buleleng. Oke, sekian dari kita guys ya. Bye bye.